Oke guys, jumpa lagi dengan saya, channel video keren GG. Oke sahabatku, kali ini saya akan setting perangkat wifi mereknya Aruba. Untuk tipenya Aruba Apin 0305. Oke sahabatku, langsung kita browser aja pakai IP-nya 192.168.10.2. Login-nya admin. Password-nya juga admin. Oke. Oke, bentar sahabatku. Oke nih. Ini sudah masuk sahabatku. Langsung kita cek satu-satu. Kalau Anda ingin membuat nama SSID-nya, langsung klik aja di network sini, membuat baru langsung. Kemudian klik edit. Nah, ini namanya ini langsung otomatis nanti nama wifi-nya uji coba. Untuk passwordnya di sini kita pilih WPA 2 personal, tinggal diisi di sini sama di bawahnya, tinggal next, nanti selesai. Kemudian untuk mengganti IP-nya atau channel radionya ke sini, nih kita klik ini MAC address-nya, kemudian edit. Nah di sini sudah ada namanya wifi-nya uji coba seperti yang di sebelah kiri ini. Untuk IP-nya bisa statik ataupun DHCP. Ini saya bikin statik 192.168.10.2, gateway-nya 192.168.10.1, DNS-nya menggunakan DNS Google. Kemudian untuk radionya channel wifi-nya ini menggunakan 2,4 dan 5 GHz. Untuk channelnya saya setting channel 1, powernya 20 dB. Untuk yang 5 GHz channelnya saya kasih 149. Untuk powernya juga sama, tinggal klik OK. Ini semua sama, tidak ada yang harus dirubah. Pokoknya utamanya di sini, untuk IP pergantiannya ada di general maupun DHCP ataupun static ada di sini semua. Untuk channel wifi-nya ada di sini yang 2,4 dari 1 sampai 13. Powernya dari 0 sampai sekian, ini standarnya 20 dB. Sedangkan yang 5 GHz channelnya dari 149, 153, 157. Kalau 161 ini banyak yang enggak kompatibel. Saya sarankan menggunakan channel 149, 153, 157. Nanti tinggal kita cek. Ini settingnya udah selesai semuanya. Pokoknya kalau mau membuat SSID baru, kliknya di network sini. Ini ada tulisan new, ini tinggal diklik seperti ini. Nanti kita kasih namanya wifi-nya di sini. Tinggal next-next aja. Nanti apa namanya? Tinggal passwordnya ganti ada di sini. Kalau channel dan IP-nya ada di access point gantinya. Langsung kita cek di wifi laptopnya, ada di sini, harusnya langsung nongol uji coba. Nah ini dia. Oke guys, ini dia uji coba sudah kedetek. Oke sahabatku, itu setting perangkat wifi menggunakan Aruba. Ini powernya lumayan bagus, kuat. Untuk settingnya juga tidak begitu susah. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sukses selalu.
Oke guys, jangan lupa like subscribernya ya. Sukses selalu.